Guys, selamat datang kembali di game FC Mobile. Ya, ini di event ini ada event pertukaran pemain baru nih, guys ya. Ini pertukaran kiper UFR 84 ya. Kita klik ke kata pertukarannya dulu nih, guys. Nah, ini kita pilih yang selamat datang di FC Mobile. Nah, ini ada Giroud, guys. Giroud ini sebelumnya striker, sekarang jadi kiper ya, guys. Kita klik Giroudnya. Ini syaratnya striker over 80 sampai 85 dan penjaga gawang over 80 sampai 85. Wah, ini kebetulan aku punya satu nih, gratisan juga nih, Forlan ini, guys. Kita belum punya. Yo, kita sudah punya kiper tapi masih kepake. Kita ganti dulu ya di formasi, guys. Tukar. Oh, ternyata kita tidak bisa menukar dengan posisi lain, guys. Posisi kiper. Astaga, ternyata saya nggak punya, guys. Ternyata nggak punya, guys. Kita ke pasar dulu. Kita ke pesanan. Oh, ternyata sudah dapat kiper. Cari yang murah dulu aja ya, guys ya. Cari yang murah. Kembali ke formasi, kita tukar dengan kiper yang kiper cadangan tadi, guys. Tukar kiper cadangan. Oke. Sekarang ke pertukaran lagi. Tukaran pemain. Ini nggak tahu kenapa backupnya ada 3 ini, guys. Nah, kita tukar, guys. Gratis, guys, ini penukarannya, guys. Sudah mendapatkan Giroud. Refleksnya 86. Oke, GG. Tingginya juga 190-an lebih. Kita dapat kiper langka ini, guys. Tukar dengan Giroud. Timku ini ada notif, timku menjadi kuat karena Giroud, mantap. Dapat permata 1000 langsungan, guys. Oke. Tadi kiperku udah agak kepake, aku jual lagi. Jual, 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 jual. Jual dengan harga tertinggi. Kita tes. Yuk, gas. Satu lawan satu. Apakah kali ini Giroud bisa mengamankan gawang dan tidak kebobolan pun. Oke, langsung ke depan saja. Langsung cetak gol. Cesa kasih emot menjebol gawang. Umpan panjang langsung ke depan. Backnya kaget. Terjadilah gol. Panjang. Aduh. Mantap saya, guys. Kena kamu, kena kamu, kena kamu.
Tangan kamu. Nice. Sisa umpan jauh. Langsung berhasil diselesaikan dengan gol selebrasi Salto. Gak offset dong, gak offset dong. Kipernya kaget. Wih, lolos, lolos, Torres lolos, Torres lolos, Torres lolos. Gak begitulah kalau Torres lolos. Kipernya ketar ketir, sudah kebobolan tiga. Umpan ke Vini, Vini gocek, gocek, terus Torres lagi. Striker andalan nih Torres, Torres, bal mudah, dan dari Vini, dan roket, terus, terus. Wah, kena lagi guys, kena lagi Zidane, Zidane. Firan menggocek, menggocek lawan. Gocek ada Vini, ada Vini, ada Vini. Yes. Tangis saja. Firan, Firan dengan jarak jauh. Wow, Torres lagi hat-trick guys. Kita dengan gocekannya langsung shooting pojok bawah gawang guys. Sekarang Vini, Vini, Vini tetap bisanya. Zidane, Zidane. Ah, ditepis guys. Dia sudah membaca peluang dari Zidane. Bukan dari Zidane. Torres tidak terkawal. Astaga, terjadi gol lagi Torres. Kita kasih Giroud bola ya guys ya. Kasihan Giroud. Giroud ini. Oh. Ada pemain mengganti nih guys. Torresnya udah merah guys. Torresnya sudah merah, tapi apa daya, masih sanggup menggiring bola dan mencetak gol, memborong gol di pertandingan kali ini. Ini dan gocek kaya, gocek kaya, langsung menendang di pojok utara, pojok atas gawang, terjadilah gol lagi guys.
Boleh, semudah itu, guys. Kita lihat kemampuan kita aja, kita biarkan dulu, guys. Masih ada benteng pertahanan Giroud. Wah, Giroud hanya mencolot aja, guys. Kita apresiasi lawan karena tidak AFK itu ya. Padahal finalnya sama-sama biru nggak ngeliat, guys. Kita apresiasi dia telah bermain dan kita AFK. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.